syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Panelis regu Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta SQ.22 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga, persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam bicara adalah suatu kemutlakan yang harus dimiliki bangsa ini. Indonesia adalah negara besar, aneka suku, beda warna, beda ras, ragam bahasa yang dimiliki. Bukan berarti harus ada perbedaan dalam menyikapi keutuhan dan persatuan bangsa. Kota Malang dengan kalimat yo opo kabare, orang Dayak bilang narai jahabar gitu, orang Bandung mengatakan umaha damang. Itulah warna bahasa yang semakin ditunjukkan kekuasaan Allah terhadap Indonesia yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin, Indonesia bila tak mawas diri terhadap dunia, rakyatnya, sukunya, bukanlah hal yang mustahil untuk melahirkan disintegrasi bangsa serta mudah diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Multikultural akan terkoyak, kemajemukannya berubah menjadi kezaliman. Berbeda agama bukan lagi kekuatan. Merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme muncul ke permukaan. Oknum agama menawarkan kemurtadan. Pandangan akidah berkedok kemanusiaan. Akhirnya runtuhlah persatuan bangsa. Lenyaplah multikultural Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الله عليم الخبير. Hamba berlindung di bawah kekuasaanmu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 13 halaman 262 menjelaskan bahwa ta'aruf dalam ayat tadi diambil dari kata arafa yang bermakna saling mengenal. Bahkan kata tersebut mengandung makna dibalik-balik yang berarti saling kenal mengenal. Semakin baik pengenalan kepada pihak lain, maka terbukalah peluang untuk saling bersatu padu dalam memberi manfaat. Hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini dan diriwayatkan oleh Abu Mulaika pada saat terjadinya Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Kemudian Harith bin Hisham berkata, Rasulullah tidaklah mendapatkan orang adzan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimat tentang burung gagak hitam ini adalah kalimat ejekan yang diberikan kepada warna kulitnya. Lalu turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Dengan kemuliaan manusia di hadapan Allah karena ketakwaannya. Karena itu Allah menggunakan huruf taukid inna pada potongan ayat tadi. Demikian juga menurut Harun Yahya dalam The
Al-Quran Lait Watosen, umat Islam mengalami degradasi besar-besaran. Data badan peneliti internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang mayoritasnya Muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar. Karenanya, yang Muslimnya 60 orang. Karenanya dalam bidang membangun sinergi karakter bangsa, teknologi kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin, kita samakan langkah, kita wujudkan kekompakan, satukan arah dan tujuan, satukan arah dan persepsi. Hidup sehati, perbedaan jangan sampai menjadi perpecahan. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, bertoleransi dalam agama tidaklah dianjurkan untuk mengikuti agama lain, melainkan kita dituntut untuk saling menghormati dan saling menghargai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 berikut ini. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Untukmu lah agamamu, untukku lah agamaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Sadatil Kurma wa Ikhwanil Ahibba. Honorable jury, ladies and gentlemen, Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit menjelaskan, untuk kesyirikan yang dianut lalu berpegang teguh dengan ketauhidan, itulah yang dinamakan tidak loyal. Imam Mawardi dan Imam Tantawi dalam tafsirnya menjelaskan, sungguh Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kita. Rasulullah teladan dalam bertoleransi, karena Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia, bertoleransi dalam beragama, untuk saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu, tidak berhak seorang Buddha membakar sebuah masjid. Tidak berhak seorang Nasrani menyuruh kaum muslimin mengenakan pakaian Natal di waktu Natal. Cuplikan kecil kehancuran Gaza adalah momentum bagi kita. Maujud hampir sebulan terakhir, kita agresi garis keras Israel min untuk membabat manusia tak berdosa dibunuh. Cincangan balita berampuran tak ubah seperti saat di saat makan. Puluhan rumah sakit dibombardir, ratusan roket-roket percikan darah tanpa dosa menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang ibunda. Malam Palestina berwarna merah, syuhada sang
sambil mendengarkan percikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia syalat hal-hali wifayati karhati. Yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun berpulang kepada Allah sebagai syuhada. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, maka dari itu kita terapkan sikap saling menghormati dan saling menghargai akan persatuan dan kesatuan negeri ini. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari uraian ini dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Keutuhan negeri ini tidak tergadaikan bila kita berdiri dengan kebersamaan. Tidak memperbesar perbedaan. Jadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ibarat satu tubuh. Palestina menangis, kita berduka. Papua bersedih, kita merana. Kota Batu menderita, kita merasakannya. Itulah Indonesia. Indonesia, merah darahku, putih tulangku menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku menyatu dalam cita-citaku. Kebiar-kebiar pelangi. Insan yang pemalas tidak pernah merasakan manisnya madu, melainkan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan tanpa keikhlasan. Angin tiup dari selatan, udara sejuk di pegunungan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.